LDR terus nggak aktif. Langsung saya itu buka sosial media, Bu. Sosial media langsung itu muncul itu. Langsung saya panggil semua, coba buka televisi. Pas buka televisi sudah ada kabar itu. Kalau kita nggak buka televisi, nggak tahu. Per jam-jam 4 gitu. Itu responnya keluarga itu, Ibu, bagaimana itu? Iya lah, pasti kita kaget lah. Karena langsung panik. Ini kok pas buka betul kah ini Sriwijaya di Jakarta hilang kontak. Saya panggil, coba lagi hilang lagi di medsos itu. Saya cari-cari, oh ini bukan-bukan. Tapi tadi baca betul. Tuh. Buka lagi, oh cocok. Semua panik, kaget lah deh. Ini Bu, Pak Riko sendiri, dia anak pertama, Ibu. Anak pertama dari dua bersaudara. Dari dua bersaudara. Laki-laki semua, Ibu. Tidak, ya perempuan yang adiknya. Ini Bu, Pak Riko sendiri dia kesehariannya kerja sebagai apa, Ibu? Pegawai PLN. Dia pegawai PLN di Kalimantan Barat. Oh, memang ada tugas ke Jakarta terus tidak, balik. Dia apa namanya? Cuti libur di sini. Iya. Yeah. Dia libur sudah 3 minggu. Yeah. Tapi karena dari kantor pusat di sana ada penyampaian bahwa untuk mengambil sertifikat ISO. Kayaknya dia enggak orangnya, karena orangnya bekerja, langsung mama deh saya ke sana langsung. Duluan. Nah, habis ya. Dari sana langsung terbang lagi ke Kalimantan. Iya. Baru istrinya nanti nyusul. Begitu. Jadi dia ke sana tugasnya dia ambil itu sertifikat ISO PLN. Tapi masih ada harapan sendiri ya, Bu, dari kita mau lihat harapan dengan apa namanya, dengan berita-berita kayaknya ya, apapun yang terjadi kan untuk positifnya itu pesimis lah ya, karena ini udah ya mudah-mudahan bisa ditemukan, terdeteksi identitasnya supaya kita bisa. Oh, jadi permintaannya itu saja ya, Bu, untuk sekarang. Itu saja ya. Untuk mau yang ini lagi kayaknya pesimis lah. Jadi kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Tapi dari pihak Sriwijaya Airnya sendiri, Bu, apa sudah pernah? Kalau saya enggak berhubungan mungkin dengan suami saya, dengan atau dengan mantu saya. Kebetulan suami saya kan sudah langsung berangkat kemarin ke Jakarta dengan istrinya. Oh iya. Untuk dari jadi sekarang belum ada kabar dari Pak Riko sendiri, Bu? Belum ada kabar. Jadi tinggal di sana juga sementara menunggu juga informasi.